Ya, pemirsa, pesona laut mati yang terbentang antara Yordania, Palestina, dan Israel menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung. Wisatawan bisa menikmati sensasi mengapung di tengah laut dan mandi lumpur yang dipercaya berkhasiat bagi tubuh. Dan seperti apa keseruannya? Kita simak laporan reporter Aan Puantoro dari Yordania. Berkunjung ke Yordania tidak lengkap jika belum ke Dead Sea atau Laut Mati. Hamparan air yang tidak memiliki kehidupan di dalamnya ini terbentang di negara Yordania, Palestina, dan Israel. Kadar garam yang tinggi menyebabkan hewan laut tidak dapat hidup di dalamnya, dan siapapun yang berenang tidak akan tenggelam. Ditambah dengan lumpur, lebih terasa nyaman karena udara cukup panas, jadi kulit kita terasa terlindungi. Selain keunikan ini, Laut Mati terkenal juga dengan lumpurnya yang berkhasiat untuk kulit. Beberapa pelancong tidak segan membalurkan lumpur ke sekujur tubuhnya yang diambil langsung dari Laut Mati. Ini biar kulit sehat, karena ini lumpur dari Laut Mati. Kandungan garamnya tinggi, kandungan mineralnya tinggi. Ada mitos yang dipercayai, berendam di Laut Mati bisa membuat sehat. Bahkan semua penyakit kulit akan rontok setelah beberapa lama mengapung di permukaan laut ini. Lumpur hitam Laut Mati dipercayai bisa membuat kulit awet muda dan bersih dari penyakit. Tingkat keasinan dari air laut ini adalah 10 kali lebih asin dari air laut pada umumnya, yang merupakan salah satu keajaiban alam. Wah, seru banget. Silakan kira Anda untuk mencoba, mau bermain air seperti saya, atau mau dengan lumpur. Dari Amman, Yordania, Aan Dwi Puantoro melaporkan.